lagi di channel saya Bali Rahayu. Kali ini saya akan mengeksplor suatu tempat yaitu Pura Luhur Uluwatu. Nah, Pura Luhur Uluwatu ini terletak di Bali Selatan ya guys. Nah, sebelum kalian masuk wajib kalian membeli tiket dan memakai selendang atau sarung sebelum masuk kawasan pura. Nah, jika kalian ingin tahu tentang tempat-tempat wisata yang ada di Bali, ikuti terus ya channel saya dengan cara subscribe, like, dan komennya ya, agar channel saya lebih berkembang. Sedikit info bagi teman-teman yang mau masuk kawasan Pura Luhur Uluwatu agar tidak membawa makanan dan minuman ke dalam pura, karena di dalam pura banyak sekali monyet, agar tidak memancing monyet-monyet untuk mengambil barang-barang kalian. Nah, seperti kacamata, minuman, makanan itu jangan sampai diambil monyet. Nah, kalian bisa lihat view-nya dari atas, itu sebuah tebing dan pantainya ya. Jadi keren sekali, guys. Nah, sebelum menunggu matahari terbenam, kita keliling-keliling dulu ya, guys. Nah, kalian bisa lihat banyak sekali pengunjung atau wisatawan yang datang ke pura ini dari berbagai negara ya. Nah, sedikit informasi ya guys, dan info tentang pura ini. Pura Uluwatu menempati lahan di sebuah tebing yang tingginya yang menjorok ke Samudra Indonesia dengan ketinggian sekitar 70 meter di atas permukaan laut. Karena letaknya di atas tebing, untuk sampai ke lokasi ini orang harus berjalan mendaki tangga batu yang cukup tinggi. Bangunan pura ini menghadap ke timur, berbeda dengan pura lain di Bali yang pada umumnya menghadap ke arah barat atau ke selatan. Di ujung jalan yang mendaki terdapat dua pintu masuk ke komplek pura. Satu terletak di sebelah utara dan satu lagi di sebelah selatan. Pintu masuk tersebut berbentuk gapura bentar dan terbuat dari batu ya. Di depan gapura terdapat sepasang arca berbentuk manusia berkepala gajah dalam posisi berdiri. Nah, di sini bisa kalian lihat itu dilarang masuk kecuali sembahyang, jadi nggak boleh masuk sembarangan ya. Nah, ini kita bisa lihat view-nya dari atas ya. Nah, ini lagi banyak selfie nih. Lagi selfie-selfie guys. Tuh. Selfie. Nah, kita lihat nih, dari sini kita bisa lihat tuh, jadi di kiri pojok itu tempat apa, tempat tarian kecaknya. Keren kan, dari atas kita lihat nih tuh, keren. Ini kalau ngambil video pakai drone nih bagus sekali guys, tapi saya nggak punya drone. Nah, kita turun dulu ya. Saya mau antre, mau beli tiket tarian kecak dulu, nanti keburu habis. Nah, kalau untuk tiket kecaknya itu harga 100.000 per orang ya. Thank you.
sekarang baru pukul 4:30 waktu Bali ya guys. Nah kalau tiketnya itu buka jam 5. Jadi saya mau beli tiket dulu. Saya sediain uang 300.000, jadi per kepala kena 100.000. Karena saya bawa tamu 3 orang jadi 300.000 kenanya guys. Nah, orang-orang pada ngantri nih. Ngantri mau nunggu tiketnya datang. Wow, rame banget guys. Wow, lihat. Rame banget orang mengantri beli tiket. Ini saya mau ke dalam dulu, mau nyoba. Berapa? 100, 100. Masih 100 ya? Per orang. One person, 100. You can help. Yeah. Jauh itu nanti ini kalian saya beliin. Berapa itu? 3. 3.